dan pengenalan Negeri Sembilan telah diterjemah menerusi 9 identiti. Jadi jika anda ingin tahu apa itu 9 identiti Negeri Sembilan, okey, jom. Dilancarkan pada 9 Jun lalu oleh Menteri Besar Negeri Sembilan Datuk Seri Aminuddin Harun, 9 identiti Negeri Sembilan secara rasminya menjadi pengenalan kepada negeri itu. 9 identiti itu merangkumi adat pepatih, seni bina iaitu rumah tradisional bumbung panjang, makanan tradisional iaitu gulai kuning, busana Negeri Sembilan, bunga lada, permainan tradisional iaitu dam harimau dan gasing Negeri Sembilan, muzik iaitu cak lempung, tarian piring lambung dan 6 buah lagu iaitu lambayan negeri, orang kita, pepatih pepitih, dirgahayu yang dipertuan besar, nogori dan moh doreh. Menteri Besar Datuk Seri Aminuddin Harun berkata, dengan perasmian 9 identiti itu dapat mempamer keunikan adat dan budaya yang dimiliki masyarakat Negeri Sembilan terutama kepada masyarakat luar. Jadi ini antara ciri-ciri yang orang ramai masih lagi tak tahu. Jadi kita dengan adanya pepatih Festival Hari, mereka boleh mengetahui dengan lebih dalam apakah ciri dia, apakah muziknya, apakah pakaiannya. Jadi itu antara yang yang kita lihat perlu ada dalam identiti tersebut. Dalam pada itu, sudah semestinya 9 identiti itu boleh memberi impak positif kepada sektor ekonomi dalam negeri. Ia menerusi pelaksanaan aktiviti sosial seperti pengamalan dan pengkajian adat perpatih serta memberi peluang kepada pengusaha industri kecil dan sederhana untuk memasarkan produk berkaitan dengan ciri-ciri 9 identiti itu. Semua produk-produk yang berkaitan tu secara terus orang akan mengetahuinya sebagai kita kata produk yang berasal daripada Negeri Sembilan kerana dia merupakan perkara yang diletakkan sebagai identiti Negeri Sembilan lah. Jadi dia akan memberi kelebihan pada kita kata produk-produk berkenaan lah, sama ada dalam bentuk produk makanan, produk-produk kraftangan, fabrik, hiasan yang berasaskan kepada perkara yang kita jadikan identiti itu sendirilah. Bagi mengetengahkan 9 identiti Negeri Sembilan kepada masyarakat, Lembaga Muzium Negeri Sembilan secara proaktif berperanan dalam mempromosi 9 identiti bukan sahaja kepada masyarakat di negeri ini, malah di seluruh negara. Jadi kita kembangkan melalui pameran, ya. Pameran dari segi estetik, dari segi aktiviti dengan peringkat pelajar, mahasiswa, kita bersama dalam bentuk pameran, kita buat pengembangan untuk seminar, kolokium. Ya. Kemudian kalau pelancong datang ke Negeri Sembilan, ya, salah satu kita bawa adalah Indizium, ini adalah Negeri Sembilan. Kalau di luar, nanti atau di daerah, dia akan pergi ke keluar daripada museum atau ke tempat yang lebih luas, dia nampak ada maksud dia tidak, dia tengok je contoh dia, kalau dia pergi di Kuala Pilah atau dia nampak, dia nampak makanan, oh ni dari Negeri Sembilan.